Jadi, kau betul-betul tidak tahu yang Iksan sudah punya isteri dulu? Sumpah Mila tak tahu. Mila hanyalah melakukan satu pengorbanan. Pengorbanan untuk merampas suami orang? Tak baik menuduh Mila sekecam itu, Intan. Berilah Mila kesempatan untuk menerangkan kedudukan yang sebenarnya. Kesempatan apa lagi? Kenyataan sudah cukup menunjukkan yang kau perosak rumah tangga orang. Kau salah, Intan. Tidakkah Abang Iksan memberitahu yang Mila ni adalah tunangnya? Dan kemudian diputuskan tanpa memberitahu sepatah pun. Jadi, maksud kau, kau telah bertunang dengan Iksan sebelum dia berkahwin dengan aku? Gitulah agaknya. Jamila, maafkan aku kerana menuduh kau yang bukan-bukan. Rupa-rupanya kita senasib. Mila, Mila janganlah balik kampung. Mila temankan Intan di sini, ya? Intan tak ada kawan. Abang Iksan pun bukannya selalu ada di rumah. Hai. Apa dah jadi ni? Jadi apa? Abang tengok kau berdua ni bukan yang bagus lagi. Lebih dari adik-beradik. Habis? Abang suka kami berdua bergaduh? Bukanlah begitu. Abang lebih suka tengok kau berdua berdua baik. Jadi, abang tak percaya? Percaya itu percaya. Kalau abang tak percaya, buat apa abang bawa kamu duduk di rumah? Kami bukan saja boleh duduk serumah, bang. Tidur sekatil pun boleh. Ya, Mila?